Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Bandung menggelar evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024. Meski terbilang sukses, Kemenag pun menjadikan evaluasi tersebut untuk perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan ibadah haji tahun depan. Bertempat di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Marga Asih Kabupaten Bandung, Kementerian Agama Kabupaten Bandung bersama seluruh perwakilan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU menggelar evaluasi pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024. Dalam evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kementerian Agama Kabupaten Bandung menyerap semua masukan serta kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kemenag Kabupaten Bandung Cece Hidayat menegaskan, secara keseluruhan pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah ini berjalan sukses dan lancar. Meski terdapat beberapa kekurangan, hal tersebut akan menjadi evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Ya, tahun ini alhamdulillah kami langsung setiap kloter mendatangi jamaah haji, kita datang menanyakan, bahkan juga datang di video semuanya, beberapa secara acak kami tanya bagaimana oleh pelayanan sampai di muka di Eropa, di Muzdalifah, di Mina. Mereka datang puas seperti ini. Ada kekurangan? Ya, ada kekurangan. Tapi maksudnya darurat. Hanya memang mungkin ada beberapa orang yang jamaah haji yang tidak sabar. Itu aja Pak. Toilet mandi sama toilet untuk BAB itu berbeda, Pak. Tapi jamaah haji sudah kebelet, ya akhirnya menggunakan toilet mandi untuk Pak BAB. Itu saya kira yang ke depan kami akan memberikan edukasi kepada calon jamaah haji agar mereka lebih menyadari bagaimana tentang kondisi darurat di Mekah, di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang juga turut hadir dalam evaluasi ini mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggara pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Dirinya berharap agar kuota haji bagi masyarakat Kabupaten Bandung dapat meningkat pada tahun depan. Pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih ya. Kabupaten Bandung yang sudah bisa melaksanakan proses dari mulai persiapan manasik, keberangkatan dan bisa kembali lagi para calon jemaah kita. Selain menggelar evaluasi, dalam kesempatan ini pun Kemenag Kabupaten Bandung menggelar istighosah untuk mengucap rasa syukur atas kesuksesan pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah tahun 2024 ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.